kembali lagi di YouTube channelnya Wayai Jalan Jajan dan Jalan-Jalan dengan aku di sini Dewi Oping. Dan di video kali ini kalian berada di segmen Jajan dan aku bakalan reviewin mie gaga 100 yang level 3 di goreng lada hitamnya ya. Ini yang level 3 ya teman-teman. Sorry juga tadi bungkus sama masaknya tadi nggak record karena biar nggak terlalu lama videonya. Dan buat kalian yang penasaran bungkusnya kayak gimana, aku bakalan taruh di sini gambar bungkusnya, terus harganya juga di sini. Oke, langsung aja kita makan mie gaga 100 yang level 3 goreng lada hitam. Ini lada hitam, nggak hitam-hitam banget kan ya. Oke, langsung aja kita berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas banget teman-teman. Itu sendoknya aku taruh dulu, nggak aku taruh di sini, takutnya berantem sama garpu ya kalau dibarengin sini dijajarin. Jadi aku makan pakai garpu aja kali ini. Selamat makan. Ini level 3. Garpunya aku tuker sendok karena ini udah tinggal dikit. Oke, langsung aja kita review jujur gimana rasanya. Ini untuk mie gaga 100 lada hitam goreng yang level 3 ini ya. Dari segi rasa, rasanya itu rasa mie instan. Enak, enak sih enak. Cuman lebih cenderung ke rasa manis. Dan pedesnya itu meskipun dia itu level 3, tapi ini tuh pedesnya bukan pedes cabai, tapi lada. Aku belum menemukan kayak pedas-pedas cabenya di sini. Terus tingkat kepedasannya juga biasa, standar ya. Next aku bakalan cobain yang gagal level 5. Ada juga teman-teman, itu katanya pedes banget. Jadi biar kalian tidak ketinggalan, makanya kalian harus subscribe di bawah sini. Jangan lupa juga like serta komen di bawah gimana menurut kalian yang udah pernah makan mie gaga yang lada hitam ini yang level 3. Yang level 3, apakah saudara lidah kalian itu sama kayak aku? Nah, kalau aku ini tuh suka-suka aja, tapi lebih suka kalau mie-nya itu cenderung kerasa asin. Jadi ini tuh ada manisnya lebih menonjol gitu teman-teman. Dan aku suka yang gurih-gurih sedap asin gitu. Oke, kalian tim mana? Tim asin apa tim manis? Komen di bawah. Dan oke, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian sudah klik video ini dan nonton sampai habis. Terutama buat kalian yang sudah subscribe, like, dan komen.
Aku ucapin terima kasih, semoga rezeki kalian dilimpahkan, kebahagiaan kalian juga, dan kalian juga sehat selalu. Sampai di sini aja video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Dewi Oping undur diri. See you, bye-bye.